Polres Bombana berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu di Pelabuhan Sikeli, Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Tiga pemuda berinisial AS, MD, dan MA ditangkap saat sedang membawa satu paket sabu seberat 5,5 gram. Ketiga pelaku ini memiliki peran masing-masing dalam jaringan peredaran narkoba tersebut. AS bertugas menjemput paket sabu dari kapal penyeberangan, sementara MD dan MA merupakan pemilik dari paket tersebut. Bahwa barang bukti tersebut dikirim melalui lewat kapal dan setelah tiba di pelabuhan Kabaena, dengan informasi masyarakat, anggota Polsek Kabaena langsung melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan telah ditemukan paket barang bukti berupa sabu seberat 5,30 gram. Tisu warna putih. Satu buah kardus. Satu buah kotak kardus. Mereka berencana mengedarkan barang haram ini di lingkungan masyarakat. Selain sabu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya. Di antaranya plastik bening, pipet, dan 3 buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dalam menjalankan aksinya. Ketiga pelaku kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 114 ayat 1, subsider pasal 112 KUHP tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.